Yo, Citampi, yo, merapat, yo. Halo, wow, annyeonghaseyo. Absen dulu, ada Devi, ada Dea, ada Nindi, ada Ramadhani, ada Magdalena, Susanti, ada Enda, ada Augita Puput, ada Nara Keja, ada Gabriela, ada Sita, ada Anindita, ada Generation 48, ada Vegita Zari, ada Yori Pratime, ada Salsa Kartika, ada Sahara Raisa, ada Afina, Rinjani, ada Enda Wanda, ada Rizky Insani, ada Dum-Dum, ada Afilia, ada Kodi, ada Sarah Nur Afida, ada Kecipir Buntung. Aduh, dua kata lucu lagi. Ada Vila Ajria, ada D, ada Magdalena, Sabri, Natasha, ada Sivalov, ada Rafa, ada Agita Puput, ada Zahra, ada Nindi, ada Vegita Zari, ada GT, ada Ibnati, ada Enda, ada Cika, ada Dum-Dum, ada Yola, ada Sabrina. Halo, seperti biasa malam ini kita akan grinding game Citampi Stories. Pokoknya kalian akan menjadi saksi tentang ujung perjalananku di Citampi, desa Citampi ini. Siapakah wanita beruntung yang beruntung akan dipinang oleh si tampan monyet herbal? Ya. Pantun untuk hari ini. Okay, pantunnya aku dapat ya. Nenek tirimu ternyata kebal. Udah kebal diikat menggunakan tali rafia. Jangan lupa dirimu menonton monyet herbal agar hatimu tetap bahagia. Telat gak nih? Enggak, baru mulai. Bang, aku sapa, aku baru gabung. Halo Sukma. Agung Arif, kapan besok? Bertepatan dengan malam Jumat, besok kita akan bermain, kita akan bertemu dengan Agung dan juga Arif ya. Si monyet Agung dan si monyet Arif. Pas banget tuh besok malam Jumat, guys. Aku siapin panadol dah besok. Sekarang kita main Citampi dulu ya, bersama si Casanova dan si Tampan monyet herbal. Egyo dulu. Ih, Egyo ku mahal, guys. Sawer lah, minimal 20. Baru ku beregyo. Mahal Egyo ku, guys. Soalnya super imut dan super menggemaskan. Oke. Ini tanggal 7 Juni di tahun pertama. Anjir, 7 Juni di tahun pertama. Aku begini. Aku cukup begini. Padahal kamu yang pertama. Mari kita keluar. Aku ada persediaan parcel, jadi hari ini aku seperti biasa, keseharian seorang playboy Citampi adalah menggait hati gadis-gadis, mencungkil hati gadis-gadis, merasuki alam bawah sadar gadis-gadis Citampi bahwa sebenarnya dirikulah, monyet herbalah yang paling menarik dan paling layak untuk dicintai. Streamer si paling egyo. Gak kerja tapi uangnya banyak ya. Kalian lupa, aku adalah cowok MPPS. Malam pesugihan, pagi sholat. Hanya di game. Hanya di game ya. Jadi tolong jangan di cut-cut.
Streamer ini mengakui pesugihan, goblok. Hanya di game. Aku mau kemana ya, lupa. Eh, apa ini guys? Teh Imas ulang tahun, skip aja lah. Teh Imas ini tidak bisa dijadiin istri soalnya. Jadi skip aja ya. Pasti di real life juga gitu, mana ada. Numbalin Sarah atau Mila? Enggak ditumbalin. Dicintai. Seperti biasa, pagi-pagi kita apa dulu guys? Ya, benar. Sholat duha. Kita sholat duha memakai motor. Kesapa dulu kepada Pak Ustadz Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Didi sedang senggang. Nah, enggak pak, ini mau sholat duha pak. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Iya ya. Event dua hati milah bang, enggak bisa. Masalahnya itu. Masalahnya adalah itu. Event hatinya milah itu semuanya ada di Desa Bojong Lima. Sedangkan diriku ini belum punya rumah dan belum punya mobil. Kalau kau mau ke Desa Bojong Lima harus pakai mobil. Tapi bukan berarti diriku tidak bisa membayar hutang. Bukan berarti diriku tidak bisa membayar hutang orang tua. Tapi nggak bisa dibayar cash langsung. Harus dicicil. Kan monyet game ini. Harusnya ada fitur bayar cash langsung dong kalau punya duit. Kenapa punya duit nggak boleh bayar sama gamenya? Biar apa? Biar cepet bisa nyamperin Mila. Kalau kayak gini harus nunggu November kelar. Katanya November baru kelar utangnya. Pantes mobil udah lunas ternyata pesugihan. Mantap juga suzonmu itu ya. Oke, kita keluar. Sholatnya sehari sekali mana cuma duha lagi. Gak bisa lima kali guys di sini. Au, ada tiga sosok cantik di depanku. Tentunya yang sebelah kiri hatinya sudah berjumlah tiga, yang sebelah tengah itu hatinya dua, dan sebelah kanan hatinya satu. Aku akan mengasih parcel ini karena si Sarah hatinya, bentar deh aku ini dulu deh. Karena si Sarah hatinya udah tiga, jadi aku akan kasih parcel ini kemana? Ke Isma. Ya, ke Isma. BTW Pak Tatang kemana? Oh, hari Minggu tutup. Monyet kau Pak Tatang. Bisa lima kali ya? Emang bisa lima kali? No toxic bang. Aku gak toxic. Aku adalah streamer paling halus di muka bumi. Paling lemah lembut. Kalau gitu joystick buka gak joystick? Apakah joystick di hari Minggu buka? Sepertinya buka. Kalau gitu tiga gadis tadi, Citra dan Sarah akan aku kasih stick. Lalu yang tengah Isma akan aku kasih parcel. Oh, tidak, tolol. Baru sadar guys. Bentar guys, Kevin SM WhatsApp aku guys. Guys, ini Saweria-nya aku remove dulu ya. Malam ini nggak apa-apa guys, tidak ada nyawer karena Saweria-nya lagi error. Aku tidak bisa login, takutnya nggak masuk nanti bitnya. Si Kevin bilang, iya lagi error, Saweria lagi error guys. Malam ini kamu menontonku saja menikmati ya. Berarti aku malam ini tidak egil karena tidak ada yang nyawer. Aku akan mengasih parcel ini kepada Isma.
kamu tahu sih monyet herbal ini spesial sekali. Iya, Saweria nggak bisa lagi error guys ternyata. Nggak apa-apa. Malam ini kalian menikmati saja menontonku. Nikmati saja malam ini ya. Besok baru mungkin. Atau nanti beberapa jam lagi mungkin. Sejam lagi mungkin sudah ini. Coba aku cek nanti ya. Sawerianya sudah bisa atau belum sejam lagi. Oh, kamu tahu sih monyet herbal ini spesial sekali. Gak tahu mau bilang apa lagi. Kasih parcel ke suamimu Tio, monyet kau. Kenapa suamiku? Bentar-bentar ya. Kita harus selalu bersyukur. Apalah. Loh, belum selesai ngobrol. Monyet banget guys, belum selesai ngobrol loh ini. Udah pada pergi aja, gak sopan banget nih cewek-cewek ini ya. Belum selesai ngobrol saya. Isma ada di mana sekarang, area 2? Tapi kasihan Tio lu anggurin. Gak apa-apa guys. Utangnya nggak bisa langsung lunas supaya ortunya nggak curiga. Oh gitu, nggak curiga kalau anaknya pesugihan. Kapan beli rumah dan mobil Bang Alpi? Katanya harus utangnya harus lunas dulu. Kalau nggak gini deh guys, nanti mungkin beberapa hari ke depan ininya akun gua grinding sendiri dulu ya, biar kalian cepet lihat gua beli rumah. Apa kalian mau cepet lihat gua beli rumah atau mau ngelihat proses gua dalam sampai November? Terserah kalian sih. Ternyata monyet herbal di sini juga. Asi jangan dilupain. Slow, Asi aku nggak lupa, guys. Aku suka mie ayam, enak deh. Cepetin aja. Oh, proses lah. Oke. Mau lihat proses. Masih banyak quest, bener. Lihat proses dulu aja ya. Yaudah. Ini circle penyuka stick guys. Jadi aku akan pindahkan ke sini. Kasih satu-satu. Aw, ini favoritku. Kamu tahu sih, makasih banyak ya monyet herbal. Nabilah ini, sumpah ini Kiowo juga Nabilah ini ya. Apa aku bingung, apa Nabilah aja aku jadikan istriku ya. Soalnya baby face banget guys Nabilah ini guys. Kayak imut-imut gitu. Kayak mirip-mirip member-member New Jeans gitu. Wah, ini benar favoritku. Makasih banyak ya monyet herbal. Apa Nabilah ini Kiowun style banget sih. Ini aku sudah. Jangan bang, dia masih 15 tahun. Siapa? Nabila masih 15 tahun. Lah berarti diriku ini kan di sini juga seumuran dong. Monyet herbal ini seumuran dong. Jadi gak apa-apa. Kita bantu guys. Oh my god. Ojek pangkalan. Disuruh jadi ojek guys. Nabila, Sarah, Milah pilih salah satu bang. Aduh. Mana ada Isma juga lagi guys. Aku tertarik juga jujur sebenarnya sama Isma ini. Sama Indah juga sih. Sama Anissa juga sih. Jadi yang mana ya? Aduh, bingung deh kalau jadi orang tampan. Pilih yang semuanya suka padaku. Pilih siapa aku ya? Hai bang, gue top 7 orang serius di dunia. Mantap Hazelnut. Si paling serius nih. Karena imut atau karena itunya? Itunya tuh apa ya? Itunya tuh apa ya maksudnya? Kata gue lu pilih Tio, jangan Tio dong. Ojek pangkalan. Ojek pangkalan di area berapa guys? Kerja jadi ojek pangkalan. Ojek pangkalan di area berapa? Area berapa?
Cocok sama, cocok bang sama Nabila yang baby face. Kamu babu face. Diam kau, gummy bear. Ojek pangkalan tuh 4 ya? Ojek payung, ojek pangkalan butuh apa ini? Jaket kulit. Jaket kulit, berarti kita ke distro dulu, ke distro dulu. Ke distro gahul. Kita ke distro gahul ya. Goblok! Tutup hari Minggu, guys. Ya Allah, kenapa tutup sih? Kenapa tutup ini distro gaul? Nggak mendukung hubunganku dengan Isma. Nggak mendukung kamu hubungan aku dengan Isma. Ya udah. Masih ada Mila, masih ada Sarah. Masih ada Nabila. Masih ada Indah, masih ada Anissa. Banyak pacarku mah di sini. Mbah Sen, Mbah Sen di mana? Mbah Sen kayaknya harus kita kasih anu, guys. Area 2, area 2. Semesta aja dukung lu sama Mila, bang. Nggak dukung, buktinya gue nggak bisa ke Bojong 5. Mbah Sen di mana, woi? Coba, coba, coba ya. Telepon, telepon Mbah Sen, telepon, telepon. Seno, 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 Seno. Joko Seno. Mbah Sen suka lipstick, sumpah. Aku sedang di area 2. Enggak, maksudnya daerah 2-nya tuh di mana? Area 2-nya tuh di mana, Mbah Sen? Keselin banget ya Bapak kakek-kakek ini. Di area 2-nya pun tidak jelas di mana si Mbah Sen ini. Oh, ini loh. Astagfirullahalazim. Ini loh dia. Nggak usah salting, Mbah. Nggak usah salting, nggak usah kayak kayak Tio deh, Mbah. Nggak usah salting-salting kayak Tio deh. Diam. Makasih banyak loh, Nak Monyet Herbal. Ini hadiah spesial banget. Tapi nggak apa-apa, yang Mbah Sen ini udah gue anggap bapak gue sendiri di Desa Citampi ini ya. Jadi, jujur gue sayang gue sama Mbah Sen ini. Di Tatang itu paling seneng kalau dikasih stick. Kayak orang nggak pernah makan stick aja. Ya nih, Mbah. Tetap fokus ya anak muda. Tetap fokus apa tuh? Tetap fokus apa tuh? Iya Cia membahasin. Enggak, kalau membahasin itu hubungannya kayak bapak dan anak loh. Jangan dicie-ciein. Sarah, Sarah, Sarah. Mana sih Sarah ya? Sarah Angelia ada di joystick. Au. Aku akan ke joystick. Loh, lu gak sayang sama Tio? Ya enggak lah. Fokus kejar Pak Tatang. Pak Tatang udah level 3, guys. Pak Tatang udah... Mbah Sen suka lipstick. Aneh banget ya kakek-kakek ini suka lipstick. Alsen, Alvin Mbah Sen. Gak usah beli. Kamu tahu sih Monyet Herbal, makasih banyak ya. Sama-sama dong. Guys, kalau mau ngajak nikah tuh bintangnya minimal 4 ya. Bintangnya, hatinya, hatinya. Kita ke ini deh, warnet deh. Warnet Minggu tutup gak warnet? Wibu, warnet Wibu. Kapal molah apa tuh? Monyet Herbal Mbah Sen. Jangan. Hati 3 juga cukup. Ajakin semua kencan dulu aja baru nikah. Iya sih, gue setuju sih. Jadi bintang 3 tuh gue mau ajakin semua. Mana lah warnet ini? Astagfirullah. Olah tuh Monyet Herbal Milah. Oh, Monyet Herbal Milah. Sumpah Milah sih, iya sih.
Kebeli mie instan ah, iseng aja. Jujur ada case-nya Nabilah sih yang belum belut. Belut ini di mana lagi ya? Belut ini di mana lagi, guys? Woi. Oh, lupa beli ini, woi. Kolak. Alhamdulillah. Bang, nggak ada media share. Lagi nggak ada, guys. Soalnya Sawerianya lagi error. Maaf ya. Besok pas kita main Arif sama Agung. Ada tuh kayaknya udah bener tuh Sawerianya. Belut di sini belut ya? Harta karun di Empang, bukan harta karun lo, aku mau lihat ikan. Belut bener di sini belut. Bang ajak Asih kencan kan nunggu bintang 3 dulu. Malam ini kita temui Asih ya. Malam ini kita temui Asih. Kita kasih ikan sepat, nggak butuh ikan sepat. Apalah. Malam ini kita samperin Asih. Kita kasih ini yang kopi, kita kasih kopi. Bang, nanti main ngeramal-ngeramal gak? Apa? Ngeramal apa? Mau ngeramal apa? Nanti gue disangka peramal beneran, anjir. Gak bisa main ngeramal-ngeramal, soalnya Sawerianya lagi error. Akhirnya live gue mau tidur dulu ya, live pengantar tidurku. Anjir, live gue pengantar tidur, coy. Gak apa-apa lah, yang penting ada gunanya. Omega Mart dulu, beli kopi. Dari sini aja. Kita beli kopi dulu buat ntar malam Asih ya. Asih, paku, sapu, sate, bang. Oh, paku, sapu, sate. Kalau gitu kita ke rumah dulu. Bisa beli gak sih belut? Sumpah, iya bener. Enggak. Gue kalau bisa beli, gue beli deh belut, anjir. Pengen beli aja deh belut biar kagak ribet. Bang Alpi gak beli kopi. Gak jadi, sate aja sate. Sate and the paku. Bisa sekaligus emang sate sama paku itu. Sate sama paku bisa sekaligus. Nggak bisa bang, harus mancing. Kalau misalkan lu kena skandal dating, lu mau dating sama siapa? Di apa? Di Citampi? Apa di K-pop? Maksudnya kopi untukmu. Kopi nambah energinya dikit doang. Nggak terlalu ini. Siram tanaman, udah panen. Tanaman gua udah panen. Lagi santai aneh. Ini gue demen nih kalau sore-sore ngelihat ibu-ibu begibah. Kebiasaan lagi mau ngobrol sama orang tuh orang hilang tiba-tiba, kebiasaan sumpah ini game ini sumpah. Minimal kalau mau ngobrol sama orang sebelum kelar ngobrol jangan diinin dulu, jangan dihilangin dulu orangnya lah. Terakhir nonton drakor apa lu bang? Ini apa namanya? Pyramid Game. Tapi baru sampai episode 4. Monyet juga ini game ya. Minimal kalau belum kelar ngobrol jangan dihilangin dulu lah. Ada-ada aja. Fill inhaler, fresh care. Tapi gue lebih suka Plosa wanginya sih. Ini gue fresh care nyoba-nyoba doang. Fresh care nyoba-nyoba doang. Kepok bang skandal datingnya.
Kalau K-pop siapa ya? Gisel lah. Gisel Aespa atau Wendy Red Velvet. Jangan Ayu deh, kalau Ayu walaupun bias gue tapi Ayu udah ada yang punya, nggak enak gue. Kalau Ayu kan udah punya Lee Jong Suk. Gisel Aespa deh. Wendy boleh juga, Wendy. Jonghyun Twice juga boleh, Jonghyun Twice. Kirain Wendy Cagur, bukan dong. Siput ini hewan apa lah guys, gak guna banget anjing siput di game ini. Monyet. Kesel banget gue tuh tiap dapat siput sama kura-kura. Sama tutut, adalah hewan tutut. Gak usah dimasukin hewan tutut di game ini gitu loh. Gak guna coy. Kesel banget gue sama developernya. Dikira kalau Ayu nggak sama Jong Suk mau sama lu kali, mau lah. Mau muntah. Udah jago mancing, iya dong. Bangga nggak lu lihat perkembangan gue udah jago mancing? Ini siput gue jual aja lah. Wow. Anjing siput 15 harganya coy. Hewan gak guna 15 coy. Harganya. Kalau lele berapa harganya lele? 12. Anjing mahalan siput. Gak logis coy, mahalan siput. Apa gunanya siput dijual coy? Buat apa? Developer kenapa bisa kepikiran kayak anjing gue mahalin lah siput daripada lele. Goblok, enakan lele kemana-mana lah. Lele bisa dipecel, bisa digoreng, bisa dibakar. Siput apa? Bang Citampi, gue udah punya rumah. Selamat. Semoga bikin-bikin tahlilan lah, bikin open house lah. Kan ada makanan siput, serius ada makanan siput. Buat apa? Bang, tadinya gue pengguna fresh care tapi karena sering lu lihat pakai plosa, akhirnya gue nyoba plosa lah. Sekarang lu pakai fresh care. Ini gue nyoba doang. Karena ini lubang bisa dua lubang gitu loh. Tapi tetap wanginya gue lebih suka plosa. Aku tidak dibayar sama plosa ya. Siput buat treatment, anjing. Gak penting di game ini buat treatment. Treatment apa di game ini pakai siput? Apalah baju sobek. Lendir siput buat skincare. Iya tahu, kalau di dunia nyata tahu. Lah di sini buat apa? Di game ini buat apa coba? Si sepat ini so asik, sepat ini ke makan umpan gua mulu si sepat ini. Jangan makan dulu, kasih ke belut lah. Kasih ke belut dulu lah sepat. Plosa yang kuning best. Gua suka yang hijau, guys. Yang hijau sama yang biru. Soalnya kalau yang biru tuh lebih dingin. Gelas retak apa? Apa sih? Apa sih? Giran sepat udah gak makan umpan gua. Gelas retak yang makan umpan gua. Apa sih gelas retak ini? Hewan apa gelas retak, guys? Kan sepat lagi kan? Naikin keberuntungan lu dulu, Bang. Baru bisa mungkin belut. Keberuntungan gua berapa keberuntungan gua? 149. Naikin keberuntungan cepet, ngapain sih mulung ya? Goblok. Gak guna, guys. Sepat ini gue jual aja lah, sepat. Goblok. Makan. Makan, kok makan segitu doang? Gue makan deh. Losa itu berapaan banyakkah baunya? Iya, ada yang gue tahu ada 3. Diminta bikin pantun sama sepat. Kenapa pantun sepat? Umpan lu kurang gacor lagi. Gak tahu nih anjir. Aduh. Asi, asi di mana asi? Nah, gue udah nyontek nih guys.
Asih itu hari Minggu di area 6 pojok kanan bawah dekat danau. Tuh hari Minggu ya. Rosa tolong endorse opung-opung ini. Matamu opung-opung. Area 6. Streamer nyontek. Nyontek kayak ginian mah gak dilarang, guys. Hai. Wah, ini spesial banget. Ngapain gue bawa paku kalau cuman bisa satu doang? Siapa tadi yang nyaranin gue ngasih sate sama paku sekaligus? Nggak bisa, guys. Woi, what the heck? Arloji kulit. Dapat arloji kulit, guys. Jir, kunti apa modelan kayak gitu? Wih, sumpah ini kunti bukan sembarang kunti, guys. Ini namanya, oh my god. Gimana? Cantik kan? Sejujurnya mau menjadikan asih istri sih, tapi kok nanti dia. Oh my god, gue lagi beruntung banget mulung, guys. Naikin keberuntungan gimana? Arloji Tatang suka. Oke. Kunti besar. Ini adalah kunti bukan sembarang kunti, ini adalah kunti bulat. Yang bulat apanya? Yang bulat adalah tekadnya. Jangan suzon. Tekad ya. Wey, 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 ada apa ini? Kenapa beruntung banget gua tiba-tiba dapat arloji, dapat topi, dapat jam waker? Bang, lu berdasarkan visual atau tukang tahu? Tukang tahu tuh apa? Oh, tukang tahu tuh itunya apa? Kepribadiannya. Bisa aja kentut ombre, diam kau. Topi buat Jessica, bang. Oh my god, seriusan? Seriusan? Oke. Topi buat Jessica ya. Tapi aneh penduduk di sini nih. Dikasih barang-barang dari tempat sampah mau-mau aja loh. Tanah liat udah kan. Oh, kepribadian. Kita pesugihan yuk, pesugihan yuk. Pesugihan gitu ngajak. Eh, kita pesugihan yuk, pesugihan. Ini jangan ditiru ya, adik-adik. Ini jangan ditiru. Hanya oleh yang sudah dewasa. Ya. Hanya oleh yang sudah dewasa ya, bisa ditiru. Ghost fish, kirim mesin, kayu gelondong, bambu. Nggak tertarik. Ini ritualnya kayak harus gini-gini dulu ya. Harus gini-gini dulu ritualnya. Apa itu? Kok duitku tiba-tiba 22.000? Dari mana datangnya duit itu? Oh my god, ternyata dari Om Wowo, guys. Ini namanya Om Wowo ya.
Makasih Om Wowo, aku sudah punya uang tanpa bekerja. Si Tampi tuh P-nya memang pesugihan deh, Ayu. Itu Ghostfish asih suka. Nambahnya berapa dulu? Nambahnya berapa Ghostfish? Kalau nambahnya banyak, gue beli nih. Nambahnya berapa toh? Hatinya si Asi nambah berapa? Udah, gue beli. Jangan lupa besok pagi apa? Ya, benar, ke masjid. Buruan, buruan, buruan. Goblok lah ini game. Ntar kesiangan aja. Gak kesiangan kan? Yes, gak kesiangan. Karena hari ini hari Senin, saya mengambil 200. 200. 200, Bu. Kosan ibu ini terlalu, apa ya aku nyebutnya, murah. Murah, Bu, ya. Terlalu murah. Untukku yang saudagar ini terlalu murah, Bu. Jujur. Bu Tuti itu anak kosnya pesugihan, jangan dikasih tahu. Jangan di Bu Tuti lumayan juga. Haikal, kau aja nikah sama Bu Tuti, Haikal. Jangan ajak-ajak aku, Haikal. Ada Windy nih, kasih kolak dulu lah. Pak Tatang juga kasih ya. Wah, beli di mana kolaknya? Makasih ya sudah cari kolak yang enak. Sama-sama, Pak. Kita beli parcel lagi, lalu kita membeli perfume. Udah deh. Kangen Nabila gue, Putri, gue juga kangen Nabila loh. Ini tiba-tiba gara-gara lu. Seperti biasa ya. Ini adalah camer, calon mertua. Salah satu calon mertua ya. Maka kita kasih kolak. Makasih banyak ya monyet herbal. Seperti biasa keseharian cowok MPPS, kita paginya sholat dulu ya. Ini game apa? Citampi, Citampi Stories. Adeknya Mila kagak minta geprek awalana lagi kan? Sekarang minta belut, pentil goreng. Astagfirullahaladzim, nama kamu kok pentil goreng? Adeknya Nabila sekarang minta belut. Lu bayangin, kemarin arwana, sekarang belut. Tangan kemanjaan Nabila yang sungguh mempesona itu, anjir bang, sumpah deh. Ustadz dia ikut pesugihan, Ustadz jangan dikasih tahu. Bu Nur ini lama-lama cocok juga sama Pak Ustadz Didi ya, Bu Nur ya. Nikah aja lah kau berdua. Polela, polela, punya kosan kok jelek polela. Tuh kayak Bu Tuti dong, kosannya bagus, ada kulkas. Polela kosannya ya Allah, memprihatinkan banget deh, sumpah. Gimana mau laku kosannya? Nggak ada kulkas. Bu Nur dan Pak Ustaz Siper. Iya, kalau kalian nyadar guys, mereka nih berdua mulu loh di sini. Kayak, nggak mungkin nggak sih nggak ada sesuatu? Pasti ada sesuatu guys. Kayak tumbuh rasa, sepercik-percik rasa dalam diri mereka pasti ada. Baru sholat langsung julid. Oh iya lupa. Lah, tadi habis sholat gue malah ngajak ngomong Bu Nur ya. Tolol, tolol. Pulang dulu naro wadah kolak. Nggak ganggu nih wadah kolak. Katanya Bu Nur istrinya Pak Soleh. Iya makanya gue bilang kayak
Bu Nur istrinya Pak Soleh, tapi lebih sering kelihatan tuh kayak berdampingan sama Pak Ustadz Didi gitu loh. Kayak developernya mencoba mengasih easter egg mungkin ke kita ya, bahwa Bu Nur ini sebenarnya mungkin masa lalunya dia suka sama Pak Ustadz Didi atau apa, kita nggak tahu kan. Goblok, 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 goblok. Udah 18 nih wadah koleknya. Ikannya taruh kulkas aja, oke. Bu Nur main belakang dong, iya mungkin. Siapa tahu kan, siapa tahu kan. Perasaan kemarin udah Citampi, ini kenapa Citampi lagi lah? Kenapa memang? Apakah hari ini gue keulang ke kemarin lagi? Waduh, si Gaby ini mengalami dejavu guys, sepertinya guys si Gaby ini. Kita sekarang kemana ya? Area. Jam berapa sih? Ini dulu deh. Beli jamu herbal dulu ke klinik. Karena kita mau ngapain? Ya benar, kita mau pancing belut. Memenuhi. Oh my god. Indah. Ngobrol dulu lah minimal sama si Indah ini. Ngobrol dulu lah. Halo, kamu gak apa-apa? Aku apa-apa sih kalau ngeliat kamu, aku apa-apa. Aku punya apa ya buat Indah ya? Parfum kah? Jamu buat Indah bang. Sumpah. Wow, bener, makasih. Ini favoritku, makasih banyak ya monyet herbal. Oh yes, sama-sama. Aku harus menata kotak-kotak obat ini dulu, ya nggak apa-apa. Lalu aku beli dulu deh. Beli satu lagi, tadi kan aku kasih ke kamu soalnya satunya. Hai bang, aku telat gak? Aku sudah stream 43 menitan. Kita imas nih. Ada di mana ya cewek-cewek kesayanganku? Sarah ada di mana? Omega Mart. Oke, ke joystick dulu, ke joystick dulu kita membeli anuan. Eh, goblok. Kita ke joystick dulu, orang mau ke joystick. Parcelnya tidak aku kasih ke ini ya. Tidak aku kasih ke Sarah karena Sarah bintangnya udah 3. Eh, hatinya udah 3. Susan Chung ini iri banget ya, iri banget ya. Biarin gini-gini juga saudagar aku di Citampi guys. Susan Chung, Susan Chung. Kenapa kau iri-iri dengki sekali melihat monyet herbal ini? Capek banget sama Playboy Citampi, kenapa sih guys? Ada apa loh, aku salah apa loh? Aku salah apa, apa salah anak, salah saya apa? Aku salah apa ya kak? Minimal kerja bang. Ya Allah Kim Yasmin, kamu mengajariku untuk kerja sementara aku udah kaya di game ini. Apa ya, kamu sama saja menyuruh Lionel Messi untuk latihan bola. Kamu sama saja menyuruh Megawati untuk belajar politik. Kamu sama saja, aduh gak maksud, maksudnya Megawati belajar voli. Megawati yang voli ya, Megawati yang voli ya. Maksudku Megawati yang voli. Nah itu yang tadi salah, itu yang tadi salah. Tumben gak Saweria hari ini, gak dulu karena Sawerianya lagi error. Bentar ya, aku cek dulu Sawerianya udah bener belum nih. Aku cek dulu Sawerianya udah bener belum ya. Tuh login gagal terus. Lagi error guys Saweria. Besok lah.
Dreamer dikabarkan hilang. Pesugihan adalah kunci, betul. Minimal punya sport car, Bang. Gue bisa beli sekarang kalau udah lunas. Masalahnya nggak bisa bayar cash. Ih, orang-orang nih pada nih yang ngehujat gue nih. Nggak mikir kau ya. Si Gebi ini nggak mikir. Kau pernah main Citampi nggak, Gebi? Pernah main Citampi kau? Kalau kau pernah main Citampi, kau pasti tahu. Mau beli rumah dan mobil itu utang harus lunas dulu. Tapi utangnya nggak bisa dibayar cash. Aduh, Gebi. Iya, aku mau ngobrol sama cintaku dulu nih. Kalau ingin belanja langsung saja ya. Kalau aku ingin mencintaimu langsung saja juga gak? Hai. Hai deh. Wow, ini favoritku. Kamu kok tahu sih monyet herbal? Makasih banyak ya. Mas sama, Beb. Mas sama, Wup. Sekarang ada panggilan sayang baru ya. Kalau yang main Twitter pasti tahu, Wup. Panggilan sayang Wup. Adalah panggilan sayang Wup itu. Lagi ngetren di Twitter, guys. Lagi ngetren di Twitter panggilan sayang Wup. Bang, nama di name tag Sarah apa? Apa ya nama di name tag Sarah ya? Gue jadi penasaran juga, guys. Bentar, Neng Sarah. Neng Sarah, nama di name tag-mu apa itu? Apa itu ya? Aku boleh lihat name tag kamu bentar gak? Apa sih orang ngelihat nama doang? Kenapa ngelihat nama doang? Apa salahnya? Kan siapa tahu nemteknya karena hari ini dia salah. Siapa tahu hari ini dia salah pakai nemtek. Kenapa pula dia dimarahin, guys? Kenapa pula dipermasalahkan? Kita ke Neng Isma dulu ya, ke pacar soleha kita. Neng Isma, pokoknya kita kasih parcel. Kamu tahu sih monyet herbal ini spesial sekali. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Ahahai. Senang melihatmu berbelanja ke sini. Sama, aku juga senang melihatmu di sini. Aku kerja dulu ya, nanti kalau ingin mengobrol. Dikit lagi kita mencapai bintang 3. Dikit lagi kita mencapai bintang 3. Ini kita tapi si Indah dikit lagi juga bintang 2. Ada yang dikit lagi lah pokoknya. Indah dikit lagi bintang 2. Terus si Jessica, enggak, Anissa ya. Ah, ini Anissa. Anissa dikit lagi bintang 2 juga, guys. Anissa sukanya ini nih. Anissa sukanya ini. Surprise egg. Anissa sukanya surprise egg. Kalau Indah sukanya jamu herbal. Bang, jadi ojek dulu aja. Kenapa sih ngatur-ngatur jadi ojek? Kenapa? Bintang 2 dikejar polisi. Bang, Nabila gue mana? Oh iya, Nabila. Nabila itu sukanya... Nabila tuh sukanya ini, guys. Ini kan cilok kan? Nabila tuh sukanya cilok kan? Nabila tuh seblak ya Nabila ya.
Bang kangen milah nanti dia hari 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 Kamis. Hari Jumat, hari Rabu sama Kamis. Kita ke Anissa sekarang buruan, buruan ke Anissa buruan. Anissa lagi di area 6. Iya Nabila pokoknya merakyat banget lah. Sini kali ya? Eh bukan di sini, bukan bukan bukan. Dia di kelas SD kayaknya. Nah, inilah dia. Inilah dia, guys. Udah bintang 2, guys. Ini buat aku beneran, wah ini lebih dari spesial loh. Terima kasih sudah menjadi teman baikku. Lebih dari teman juga gak apa-apa kok. Beneran deh. Jessica cantik banget sumpah. Iya, ini Anissa juga guys. Aduh, mana guru lagi pecinta anak-anak. Pasti jadi ibu yang baik ini si Nisa nih. Apa kamu di sini buat ngelihat anak-anak bermain? Mereka lucu ya. Gak mungkin lah, Anissa. Aku di sini untuk melihat anak-anak bermain. Yang lihat kamu lah. Satu langkah menuju Dead Water Park. Sumpah, Anissa itu. Anissa ya. Jadi gak sabar deh. Kalau gitu Anissa kita kasih parcel. Emang boleh sesai-sai itu? Boleh. Boleh banget. Jam tangan yang suka siapa guys? Jam tangan ini nih. Jam tangan kulit yang suka siapa? Jam tangan kulit. Area 3 dong, area lock, bukan area 3, area 4. Bukan area 4 nih, area 5, monyet. Pak Tatang, oh iya Pak Tatang. Milah terlupakan, well, belum. Indomaret, Indomaret, Indomaret tuh area berapa sih anjing? Area 2. Ah, apa ini? Apa ini? Apa ini? Eh, Rara tumben sendirian aja. Teman-teman kamu yang lain kemana, Rara? Eh, kok Kak Monyet Herbal, Rara disuruh ibu. Rara menunjukkan tas kebelanjaan dari supermarket. Ini Rara ini anak-anak misterius, guys. Nggak pernah balik sini mukanya. Sikat gigi, sabun. Sepertinya Rara mencoba membaca list yang ditulis ibunya. Aku harus bantu dia, guys. Rara perlu bantuan, Dek. Ini Kak Monyet Herba bacain, coba di sini. Anjing lah ini tulisan mamamu juga jelek sih. Bukan masalah kamu yang enggak pinter baca, mama kamu emang tulisannya jelek juga, Dek. Sikat gigi ada, sabun ada, teh celup ada, gula. Nah, gula lupakan. Bang Arif suka elu apa sih? Rara kembali ke Indomaret dan membeli gula. Gula ada. Skip, udah itu aja kak yang ada di daftar Rara. Yeay. Makasih Kak Monyet Herbal. Dah, ini event apa guys? Event Rara ini apa? Event apa loh? Bang, lo tahu game horror yang kayak di KKN Desa Ponari gak? Gak tahu. Penari. Rara ternyata rajin membantu orang tua ya. Event apa itu? Event Rara doang anjing. Apalah event Rara guys?
Tadi gue mau beli apa loh? Wah, anjir. Guys, para Nabila lovers, mana suaranya Nabila lovers? Cakep banget loh dia. Tenang melihatmu mampir ke sini. Aduh, kiyowo, kiyowo. Kiyowo, kiyowo. Nabila pedofil, gak mungkin gue pedofil kalau bisa dinikahin di game ini, goblok. Mana ada pedofil gue sama Nabila pedofil kalau dia bisa dinikahin, mah kagak dong, seumuran berarti ceritanya. Emang mukanya aja kiyowo kayak bocil. Kasih cilok, guys. Bintang langsung ditambah 8 loh. Aku suka ini, makasih ya. Sama-sama. Nabila tuh lucu banget. Gak mungkin pedo kalau misalkan bisa dinikahin. Orang bisa dinikahin. Tadi yang tukar topi, siapa yang tukar topi? Jessica suka topi ya? Jessica suka topi ya, guys? Aku ada topi loh, aku ada topi, guys. Cilok doang bikin happy. Nabila, Nabila bener deh, sumpah. Jessica suka apa, woi? Jessica suka apa? Jessica suka apa? Bilang kau cepat. Jessica suka apa? Contek juga nih anjing. Jessica itu sukanya ke bandana, jam tangan, sepatu, artbook, topi. Tuh, topi. Iya, topi. Lama kali makanya kalian ini. Mana Jessica? Jessica. Ada yang biasnya Jessica di sini? Oh, dia di Mr. Roland. Jessica bandana sama artbook. Iya, tapi kan ini juga suka dia. Ya, topi juga suka, guys. Beli seblak terus kasih ke Indah. Indah suka seblak, guys. Jangan tim mora. Wah, ini favoritku. Kamu kok tahu sih? Makasih banyak ya monyet herbal. Selalu begini si Jessica ini. Mau pesan apa? Enggak. Nggak pesan apa-apa. Nanti aja yang ngobrol, aku lagi kerja nih. Bagus. Dia tuh orang passionate. Kalau lagi kerja, ya kerja. Indah suka seblak, ya Allah. Udah mana sukanya jamu herbal doang. Terus dia suka ini. Seblak. Oh, Jessica mirip Nisa ya? Beda dong. Gua kasih tahu bedanya. Dari mukanya udah beda. Ini Jessica. Ini Anissa, beda. Anissa tuh mukanya lebih agak bocil. Kalau Jessica ini kayak mbak-mbak seksi gitu. Kayak mbak-mbak seksi gitu. Beda. Ini hari apa sih, Senin? Oh, Senin kita bisa ke warnet. Kita Senin bisa ke warnet. Pupilnya sama. Eh, apa ini? Event apa lagi? Event bocil lagi, guys. Event bocil. Oh, event si Sally. Kami mau belanja keperluan prakarya tapi bingung. Aduh, prakarya apa adik-adik?
Rara, kau ngomong Rara. Gagu kau Rara. Mau bantuin gak kak? Mau dong, udah gak apa-apa deh kakak bantuin. Biar kalian nanti membantu comblangin kakak sama Ibu Anissa ya. Akhirnya beres juga. Makasih ya kak monyet herbal, sama-sama deh. Jangan lupa bilang Bu Anissa, kak monyet herbal kangen gitu ya. Jangan lupa ya bilang, Bu Anissa, kak monyet herbal kangen. Udah Bu Anissa pacaran aja sama kak monyet herbal gitu bilang ya. Soalnya kak monyet herbal baik dan tidak sombong dan kaya gitu bilang. Semoga sukses buat ngerjain prakaryanya. Warnet, kita ke warnet. Rara takut sama lu, enak aja. Kita tingkatkan kecerdasan kita dulu biar tidak bodoh. Buset, jam 1. Halo. Belajar apa sampai jam 1? Tidur, tidur, tidur. Biar besok gak kesiangan. Jangan pesugihan mulu guys. Pesugihan sekali-kali aja kalau lagi butuh-butuh banget. Yang penting setiap main game ini ada pesugihan sekali. Kalian mau lihat aku pesugihan. Nolongin bocil kok pamrih. Kenapa memang? Itu adalah trik. Trik dalam ber-PDKT dari seorang monyet herbal. Trik ada 3. Oke. Ini botol aku jual aja. Kita ke Patatang guys, Patatang. Apa nih? Apa nih? Eh, Windy ulang tahun. Windy itu sukanya apa ya? Windy sukanya apa guys? Windy sukanya apa guys? Kasih parcel aja lah ya, ulang tahun soalnya ulang tahun. Kasih parcel aja, kasih parcel ulang tahun deh soalnya. Bang, aku izin live ya, mau tidur. Besok ngeliat replaynya. Oke. Kapan nih Om Pedro ketemu Mila? Hari Rabu guys. Hari Rabu. Patatang, Patatang. Aku punya sesuatu loh untuk Patatang. Wah, apa itu monyet herbal? Inilah dia Patatang, aku nemu ini. Ini mah hadiah favorit saya, Nuhun. Sama-sama Patatang. Bang Pidianim gimana? Aman guys. Dalam perawatan. Novita, tanamanku sudah dipanen Novita. Makasih perhatiannya. Di Windy di mana Windy nih? Di Windy ada di... Tidak diketahui, kenapa tidak diketahui guys? Eh kenapa tidak diketahui woi? Si Windy kok tidak diketahui guys? Jadwalnya? Telepon, telepon, telepon. Udah niat baik loh. Windy gak mau ketemu lu, mana mungkin. Aku tidak dapat menghubungi Windy, mungkin aku harus coba lagi. Anjing di... Sombong banget si Windy nih ya. Si Windy ini jual mahal ke aku guys. Wah, bahasnya jadi salting nih. Dikasih ini, makasih banyak yang monyet herbal ini, hal di spesial banget.
Kos Polela itu lumayan, tapi sayangnya tempatnya kecil. Perabotan indekos milik Polela di area 2 bisa kamu tingkatkan di toko mebel. Siap. Masih tidur kali ya? Windy, Windy, kemana kau Windy nih? Jual mahal. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kasihlah satu parcel ini kepada kasih solehaku buat Neng Isma. Kok kamu tahu sih monyet herbal ini spesial sekali? Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Wow, udah bintang 3, guys. Udah bintang 3, berarti kita cek dulu eventnya ya. Terima kasih sudah menjadi sahabat baikku. Aku merasa masa sahabat baik doang sih, Neng Isma. Ta'aruf apa kita ta'aruf nih? Bintang 3. Gue ngomongnya bintang mulu sih. Hati, hati 3. Jika hubungan pertemanan kalian sudah berjumlah 3, pergilah ke area 1 pada hari Senin, Rabu, atau Jumat. Oh, baru bisa besok. Ajak kencan ya. Kencannya kemana, guys? Kencannya beli tiket gak? Beli tiket gak? Beli tiket gak? Harus beli tiket gak? Neng Isma, hati-hati sama monyet herbal. Diam kau. Bioskop ya? Anjing, jangan jangan sesat, woi. Food fest ya? Food fest, oke, okay, food fest. Cek Windy. Windy udah di mana, Windy? Oh iya. Omega Mart. Oke, okay, siap. Ada yang biasa Windy gak, guys? Di sini, guys. Windy cakep sih, tapi gue kayak biasa aja gitu sama Windy. Nih, gue kasih hadiah parcel biar lu seneng, Windy. Bisa-bisanya PDKT di depan banyak cewek satu circle lagi, mana depan masjid. Itulah hebatnya seorang Casanova dari Citampi, guys. Monyet herbal. Wow, 45! Wah, hadiah ulang tahunnya. Makasih sudah ingat hari ulang tahunku. Duh, jadi gak enak, guys. Bikin baper cewek, guys. Aduh, gimana ya? Kayak susah sih kalau misalkan dalam keadaan tampan dan kaya raya di game Citampi ini, guys. Kayak cewek-cewek tuh pada baper semua gitu loh. Itu mic di jidat maksudnya kita telepati, bang? Enggak. Ini mic di jidat gak apa-apa. Karena aku ngomongnya dari sini. Tuh. Aku ngomongnya pakai mic. Kalian ketipu. Kamu kira aku ngomongnya dari sini? Tidak. Ini adalah sebuah prank. Yang benar adalah ngomongnya dari ini ya. Kamu udah jadi kesekian choice-nya, Windy. Diam kau. Ingetin guys, besok di hari Rabu itu ada eventnya Isma. Ingetin guys, Windy itu Rabu, besok juga guys, siang. Siang ada event Windy, sore ada event Isma. Ingetin ya guys. Aku kira pakai dispenser ngomongnya. Wadaw. Apa dispenser? Sekarang kemana? Oh, Anissa. Anissa, Anissa, guys.
Yang kencan siapa, yang ngingetin siapa? Ya itulah tugas kalian. Anissa ada di Anissa, di mana kau? Oh, area 6. Tapi lagi enggak mood buat ngingetin. Pasti di sekolah SD dia. Pasti jam segini lagi ngajar. Kan? Eh, kelewatan. Lucu mulu nih. Mending ini dulu guys, mending sebelum ketemu Anissa, kalian mau tahu apa? Ya benar. Sebelum ketemu Anissa kita sholat dulu. Lu catat aja event setiap harinya, nggak mau, maunya diingetin aku guys. Maunya diingetin. Aduh, kecium. Tadi kan barusan aku gini. Aduh, kecium. Aduh, gak sengaja. Aduh. Ah, kelewatan. Aduh, menembus. Ya itulah pokoknya ya. Bang, Sawerianya mana bang? Sedang error Sawerianya. Bukan dari guanya ya, tapi web Sawerianya. Kamu di sini buat lihat anak-anak bermain lagi? Ya enggak dong, buat lihat kamu lah, Leng Nisa. Apa kamu mau bermain bersama mereka? Enggak, aku maunya main sama kamu. Aku maunya main sama kamu. Indah ini, Indah kan jamu herbal. Kalau Jessica, dia ada di area 6. Loh, Indah ada di area 6. Indah ada di area 6 guys. Di mana sih Indah woy? Event Anissa. Oh, ada event Anissa. Oh iya, Rabu atau Sabtu malam. Eh, besok ada 3 event bos. Ada 3 event. Ada 3 event. Eh, ini ya. Bukan. Itu bukan sih, bukan kan? Mana sih Indah? Danau, oh di danau ya? Gak bisa guys. Mana sih Indah ini? Ya Allah. Guru siang kan, mana sih Indah? Udah di area 5 guys, area 5. Gak dikasih tahu pula di mana ini si Indah ini. Oh, itu ya guys, itu ya. Itu ya, aku melihat rambut-rambut ungu itu loh. Lagi jalan-jalan yang enggak, aku nyari kamu, Neng. Sumpah, nyari kamu nih.
Waduh. Bentar. Indah, indah, indah. Oh, parfum. Yes. Biasku indah. Eh, ada biasa indah, guys. Wah, ini favoritku. Makasih banyak ya, monyet herbal. Event indah, lihat event indah. Hah? Sore ini guys, event indah. Event indah di area 2 sore ini. Gasken, 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 gasken. Gasken gas ya. Siapa ini? Ada Tasya? Aduh, Tasya tuh sukanya buku kan ya? Tasya tuh sukanya buku ya? Boneka, kalung. Oh, dia suka kalung, guys. Boleh deh, kasih kalung. Boleh kasih kalung. Kasih kalung, boleh. Ini favorit saya. Tasya tampak terkejut. Nebar jaring semua. Nebar jaring semua. Biasku indah, biasku indah. Banyak juga yang biasa indah ya. Kita sekarang ke Jessica guys. Ke Jessica kita kasih bandana. Kita kasih ke bandana. Ada di Mr. Roland. Oh, Mr. Roland mah ini dong. Kita kasih bandana guys dia. Agak lain memang si Indah ini, si Jessica ini ya. Sukanya bandana dia, guys. Ini sangat berarti buatku, dalam banget. Aku nggak tahu mau ngomong gimana lagi, monyet herbal. Sama-sama. Sama-sama. Gimana kalau hubungan lu sama Sarah gue seriusin? Maksudnya gimana tuh? Lah aku sih nggak nolak, guys, kalau sama Sarah, guys. Ajak ngomong dulu, lupa anjing. Masa nggak diajak ngomong? Indah sukanya Ari Keriting. Waduh, salah Indah itu. Mau pesan apa? Nggak pesan apa-apa. Sore ya guys, sore ke area... Lah, ada yang ngasih super chat. Makasih. Makasih yang udah ngasih super chat. Tapi guys, aku tidak menyarankan yang ngasih super chat. Soalnya super chat itu ada pajaknya lagi. Jadi paling enak sebenarnya kalau ngasih itu Saweria. Tapi kalau kalian mau tetap ngasih super chat, aku berterima kasih banget. Makasih ya, 20 ribunya. Sore ya. Berarti sekarang kita kemana dulu nih guys? Gabut nih, gabut. Kemana ya kalau lagi gabut begini? Bang Saweria di channel lain kok bisa? Nggak tahu guys. Di Kevin juga lagi nggak bisa loh. Bukan aku doang ya. Bukan aku doang. Kevin juga nggak bisa. Anjay, orang pertama yang ngirim super chat. Makanya nih keren banget si rahasia ini. Nggak tahu guys. Kevin juga lagi nggak bisa Sawerianya. Suka kayak gitu Saweria itu. Tuh. Kesalahan ada pada sistem kami, bukan salah password ini gua. Ada bacaan login gagal. Ada kesalahan pada sistem kami, berarti bukan salah gua dong. Password gua mah udah benar. Kevin juga nggak bisa masuk. Mancing, Bang. Oh ya, mancing. Kita cari belut ya sambil isi waktu kita cari belut. Bener juga kamu. Bener juga kamu. Siapa tuh? Novita, bener juga kamu Novita. Kita ke area 3, kita mancing belut, siapa tahu dapat ya kan?
Kalau dapat ikan lain seperti sepat dan juga siput kita jual. Passwordnya apa bang? Lah kamu gak boleh tahu dong monyet. Gara-gara sate gagak, sumpah bisa jadi guys. Dapat lele. Taweria tahu kamu pikmi kali bang, anjing. Masa gara-gara aku pesugihan di game Citampi guys, jadi Sawerianya nggak bisa, nggak mungkin dong. Ah ini susah banget guys ditangkapnya. Ini kalau susah kayak gini biasanya sesuatu yang sebenarnya nggak berguna gitu. Tuh kan ikan betok guys. Kurang-kurang ikan betok apalah ikan betok. Asih udah ketemu bang, udah dong. Hop. Tak sini dulu, sini dulu. Dapat, dapat, dapat. Dapat, dapat, dapat. Belut dong, belut dong, belut dong. Permintaan Nabila ini. Ikan wader, apalah wader. Wakil kader anjing, wader, wakil kader coy, kader partai. Beli jaket kulit, buat apa jaket kulit? Di live yang mana ketemu Asih? Waduh, kayaknya live-nya udah kehapus deh. Kan gue sempet ngapus-ngapusin ya. Atau ada ya? Ada kayaknya. Ada guys. Yang ketemu Asih itu di 2 episode Citampi yang lalu kayaknya. 2 episode Citampi yang lalu kayaknya ketemu Asih itu. Wah! Guys! Kalian adalah saksi. Diriku menemukan belut. Padahal keberuntunganku, skill keberuntunganku masih kecil. Ya. Akhirnya ya bisa menuruti kemauan Nabila yang serba adenya Nabila yang serba aneh. Finally dapat belut bener. Coba pikirin bang, lu dipersulit karena lu pesugihan. Semua karena pesugihan. Jangan lupa event indah, bener. Event indah ada di... Makasih sudah diingetin. Area 2. Oh, Mbah Sen? Kalau Mbah lagi ngebakso nih. Iya, betul. Sendiri aja nih. Lah, malah eventnya Mbah Sen. Malah eventnya Mbah Sen, guys. Tadi sama istri Mbah, dia suka banget makan bakso. Loh, ternyata Mbah Sen punya istri. Siapa ya kira-kira? Tapi aku nggak berani nanya, nanti dikira kepo. Loh, kok diem aja? Nggak apa-apa, Mbah. Ya udah makan dulu deh, Mbah yang bayarin. Oh, iya. Sebenarnya ngapain dibayarin sih, Mbah? Aku kan udah kaya, Mbah. Ya udah, Mbah mau pergi dulu. Oh iya, Mbah, hati-hati. Ya. Orang lagi mau event indah. Kesini dulu. Event bocil lagi guys. Aku mau ke event indah ada aja halangannya loh. 1, 2, 3, 4. Apa nih bocil. Apalah ini bocil. Wah lagi senam ya? Iya kak, tugas dari sekolah nih. Nanti ada lombanya. Ikutan yuk kak monyet herbal. Aduh. Yaudah deh. Disuruh senam malah sama bocil-bocil ini guys. Mau aja lagi gue disuruh senam.
monyet. Wah, aku capek nih, kita ke rumah yuk, kita bikin es sirup. Nggak bisa. Iya, aku nggak ikut ya. Kasih jus aja, iya, makasih. Skip. Oke. Apa itu lucu banget? Monyet herba memungut sebuah topi rajutan yang tergeletak di pinggir jalan. Oke. Wah, topi apa ini? Topi siapa ya ini kira-kira? Kok ada di pinggir jalan? Topi siapa ya kira-kira? Halo? Halo? Topi siapakah ini? Tak lama kemudian Indah datang, ia tampak kebingungan. Duh, di mana ya? Apa di sana? Sore-sore begini ada cewek cantik kebingungan, sudah pasti aku harus membantunya. Wah, nggak di sana. Di sana gimana? Aduh, di mana ya? Halo, Indah. Halo, Indah. Oh, hai monyet herbal. Kamu lagi ngapain? Kok kayak bingung gitu? Enggak nih, aku lagi nyari hasil rajutanku tapi nggak tahu jatuh di mana. Oh, yang ini bukan? Yang ini bukan topinya? Iya, bener ini. Kamu dapat dari mana? Tadi ada tergeletak di sana. Karena bagus, jadi aku ambil aja. Sayang banget kalau kotor, kan? Wah, makasih ya. Aku kira udah hilang. Aku nggak nyangka kalau kamu hobi merajut. Merajut mimpi bareng aku, mau? Terlalu cepat ya. Sorry. Keren banget loh. Ah, enggak. Kalau aku lagi ada sedikit waktu senggang, biasanya aku pakai untuk merajut aja. Kamu emang belajar merajut dari mana? Kok bisa jago gitu? Aku belajar merajut dari ibuku. Beliau memang sangat suka merajut. Beneran deh. Keren banget loh. Apa kamu gak menjual barang rajutanmu aja? Ah, ini cuma hobi aja kok. Lagian apa bakal laku gitu kalau dijual? Exactly. Itu pasti. Bagus banget loh. Ah, kamu berlebihan nih monyet herbal. Coba aja. Bang, gue lagi sakit, cepat sembuh, Gabriela. Coba aja gak diburu-buru. Kamu bisa jual apa yang udah kamu buat aja. Gak usah terima pesanan. Ya juga sih.
Ah, nggak tahu juga sih, masa orang mau gitu. Yeh, jangankan barang jualan kamu, sama kamu aja aku mau. Kadang aku emang gak pede kalau soal gini-gini, aku khawatir kalau orang gak suka. Paling gak kamu udah punya satu fans, aku. Oh gak gitu ngomongnya. Paling gak kamu udah punya satu fans, aku. Hai, dah. Oh gitu, hehe. Asyik ya, udahlah. Sampai guys. Nanti aku coba deh. Nah gitu dong, semangat. Ya. Tapi kalau aku perlu saran, aku bakal tanya-tanya sama kamu ya. Oke deh, pasti aku bantuin. Makasih banyak banget. Aku harus balik nih, sampai ketemu ya. Dah. Mana cutscene-nya? Wah anjing nih developer. Mana cutscene-nya, kok gelap? Hey. Wah. Gak bisa nih guys, ini namanya gua di prank nih sama developernya. Developer monyet. Mana cutscene-nya? Mana cutscene-nya? Monyet kau developer. Goblok. Lihat di sini. Aduh. Apalah ini, guys? Sumpah error juga loh. Mana ini nggak bisa dilihat? Wah, monyet. Monyet. Sumpah monyet banget ini guys. Sumpah. Ih, game monyet banget loh. Apa loh itu tadi? Loading kali ya. Mana? Mana? Tadi bisa dipencet. Nah, ini dia. First meet. Gak ada cutscene-nya. Gak ada cutscene-nya, woy. Tolol. Game tolol. Sumpah. Gak mau tahu, gue tidur dulu. Abis itu gue save, abis itu gue login logout. Gak mau tahu gue anjing. Di gue ada lo, diem kau. Kok di gue gak ada? Anjing, sumpah. Kalau sampai nggak ada juga, beneran developernya minta ditampol sekali anjir. Lu masih di bawah umur. Mana lah ini? Gak ada. Ih, monyet banget sumpah. Tuh, Sarah ada.
Monyet, guys. Gak ada, guys. Ah, monyet. Developer monyet. Ah, mana cutscene-nya indah? Cutscene-nya indah mana? Anjing, kenapa sih ada-ada aja dah? Apalah ini game? Apalah ini game? Mana cutscene-nya indah, woy? Mana cutscene-nya indah? Ah, anjing lah. Marah banget gue, coy, sama developer ini. Sumpah, marah banget gue sama developer ini, anjing. Mana lo? Goblok banget ini, masa gak kebuka? Ini gak bisa diklik depan. Masa gak bisa diklik? Tolol, sumpah tolol banget. Marah banget lo.